Video seorang seleb TikTok bernama Willy Salim yang mendatangi pengemis di Gunung Salak, Bogor, viral di media sosial. Dalam video, Willy Salim memberikan bantuan sebesar 5 juta rupiah kepada pengemis tersebut. Kasihan. Tiga. Sekarang mau masuk TV, masuk video. Ini. Ini 5 juta buat ibu. Pengemis yang didatangi seleb TikTok itu bernama Baliah, warga desa Ciasihan, Bogor. Baliah diketahui mengalami keterbatasan dalam berkomunikasi. Ia hanya bisa melontarkan kata kasihan saat ditanya oleh Willy Salim. Dalam 3 detik sebutin apapun yang ibu mau, langsung aku kabulin. Satu. Willy Salim pun awalnya merasa bingung dengan jawaban Baliah. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, Willy Salim akhirnya mengetahui kisah pilu di balik kata-kata Baliah. Ibunya kan kasihan. Kenapa? Suami, ibuku kepala, yang ini kakinya ditajongin. Jahat banget. Iya, jahat. Laporin aja ke polisi. Iya, bentar aja. Hah? Iya, uang saya diambil. Baliah ternyata merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Ia kerap dimarahi, dipukul, dan ditendang oleh suaminya. Hal ini membuat Baliah memutuskan untuk meninggalkan rumah dan menjadi pengemis. Sebenarnya ibu enggak mau mengemis, disuruh suami. Suaminya enggak kerja, enggak ditiduri. Willy Salim yang tersentuh dengan kisah Baliah langsung memberikan bantuan sebesar 5 juta. Bantuan tersebut digunakan Baliah untuk membeli rumah dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ada enggak yang ibu pingin? Pingin rumah. Emang harga rumah berapa? 5 juta. Yakin? Ini dari mana uangnya? Rezeki dari yang di atas. Video aksi Willy Salim tersebut mendapat banyak respons positif dari warganet. Banyak warganet yang memuji kebaikan hati Willy Salim dan berharap agar Baliah bisa hidup lebih baik. Dalam 3 detik, sebutin apapun yang ibu mau, langsung aku kabulin. Satu. Tiga. Sekarang mau masuk TV, masuk video. Harga rumah berapa? 5 juta. Yakin? Ini